Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedera Lun, sebanyak 24 stan kuliner hadir mengisi Festival Ramadan 2019. Festival bertempat di Taman Budaya Banda Aceh dan berlangsung mulai 7 hingga 26 Mei. Di sini Anda bisa menemukan aneka kudapan yang cocok untuk berbuka puasa, mulai dari banana host dan teteh para Sunda. Pilihan lainnya yang tengah digandrungi yaitu kue balok Mr. Bon, yang merupakan fashion food atau modifikasi kuliner tradisional. Untuk Anda penggemar coklat, silakan mampir ke Dapur Arini yang menawarkan aneka cemilan lezat berbahan dasar coklat. Buat Anda penikmat makanan ala Timur Tengah, cobalah Almer Kebab. Sementara bagi yang mencari makanan berat, maka Stan Merasa adalah pilihan yang tepat. Stan ini menawarkan kuliner khas Aceh yang tertata apik dalam wajan tanah liat yang sekaligus menegaskan kesan tradisional. Tak perlu khawatir untuk melepas dahaga Anda, Indatu The Coco, aneka olahan minuman segar yang berbahan dasar kelapa muda jelly. Pilihan lainnya adalah Pipi Island yang menawarkan aneka cita rasa minuman masa kini. Untuk membawa pulang seporsi takjil, Anda cukup membayar mulai dari 10 ribuan saja. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi On TV.